hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Ini dia Muhammad Fauzan. Apa kabar? Baik, Zan. Motornya kok berubah, Zan? Hah? Motornya berubah apaan? Kemarin dicat bukannya doang. Warna merah putih? Oh, dicat doang ini. Oh. Buat tahun 2017. Oke, Fauzan. Halo. Jadi tahun 2017 dengan desain yang baru nih. Iya. Boleh dijelaskan sedikit nih, Zan? Apa aja nih yang udah diganti? Iya. Dan cerita di balik. Cerita di balik desain ini. Jadi gini. Pertama, saya memilih desain ini soalnya kan menyesuaikan warna STNK. Yang warna motor warna hitam, yaudah deh saya balikin lagi warna hitam, tapi dengan desain Monster Energy. Ini desain dari prototipe Valentino Rossi. Sebelum dia dicat jadi Movistar, pertama dia dibikin seperti ini dulu. Kalau mau lihat, detailnya ada kok di Google. Gitu. Oke. Okay. Terus habis itu saya ubahan saya satu cuma ubahan saya cuma di knalpot doang nih, Aero Exhaust. Sama protektor RNG. Wow. Tapi velgnya masih tetap ya, OZ ya. Tetap OZ Racing. Maintaining Italy. Wow. Zan, kayaknya ada yang berubah banyak nih, Zan. Karbonannya kenapa jadi keren begini ya, Zan ya? Oh, karbonnya ini dibikin dong. Jadi wow. Gak, biasanya kan kalau karbon kan banyak yang metalik, sekarang saya ubah jadi dong. Jadi seperti ini kan. Ini detailnya juga ada, depan juga dong, bikin dong. Wow, juga dong. Di depan spakbor juga dong. Jadi 2017 ganti suasana nih, Zan ya? Iya, pengen samain aja sama warna STNK, takut kena tilang. Wow. Mari kita ambil lagi dari jauh, dari dekat. By the way, helmnya juga baru nih, Zan. Oh iya, ini saya juga ganti helm ini, tapi dari yang lama masih ada kok di rumah. Ini NOLA X802 RR Ultra Carbon Tuner Suzuka. Tuh bisa dilihat sini, 27. Ini ada tulisan NOLA-nya di sini nih. NOLA, ini juga saya ganti visor clear-nya jadi dark visor. Wow, gimana rasanya pakai Nolan ini? Enteng tuh, swing. Wow, wow. Hati-hati aja nanti jatuh. Terus ini juga ada tulisan World Championnya dari Stasis Tuner, number one. Wow. Kayak Fauzan dong number one. Ini 90 kepala. Jangan lupa di follow juga Instagramnya Muhammad Fauzan. Ini dia motornya. Keren banget, Zan. Bintang 5. Modifan lo luar biasa, Zan. Bintang kejora. Rapi, serunya mantap. Iya. Ini dia pesan terakhir dari Fauzan. Ya, ini apa modifikasi saya. Jangan pernah berhenti berkarya untuk motor kalian. Jika memang kalian hobi, tunjukkan hobi kalian. Selama hal itu positif, that's okay, it's fine. Ini modifikasi R25 saya. Mana modifikasi R25 kalian? Thank you. Fauzan, thank you.